harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan susuk katuk keburukan kita. Kalau kita tanya atas dunia ni, siapa retik jam nak pergi keburukan dia orang buka? Tak ada siapa. Nah, berang-berang tiap-tiap orang ni ada berlaku benda yang tak molek. Lepas tu cuba kita gambar katanya, bila orang duk buka keburukan kita, kita berasa lagu mana? Malu. Jawab pay dia malu. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, Allah akan buka rahsia benar-benar hak kita duk buat. Terutama sekalinya kita duk buka rahsia orang, nanti tengok rahsia kita pun akan dibuka sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat yang pertama pada bulan Syawal tahun 1444 Hijrah. Dan hari ini hari Jumaat akhir dalam bulan 4 tahun 2023. Kita mari sambung bacaan daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke 176 dalam bab yang ke-11, Al-Hisabu wa Qisasul Mazalim. Maksudnya kira mengira amalan dan tebus balas kezaliman. Hadis yang ke-176 ni, An Safwan ibn Muhriz Al-Mazini qala, bainama ana amshi ma'a ibn Umar radhiyallahu anhuma akhidun biyadihi idh 'arada rajulun faqala, كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2441 dan Muslim 2768. Maksudnya daripada Safwan bin Muhriz Al-Mazini berkata, ketika aku berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sambil memegang tangannya, tiba-tiba seorang lelaki datang dan bertanya. Ini cuba kita gambar, bagi kita baca, kita gambar lalu. Katanya Safwan jalan dengan Abdullah bin Umar, ada seorang lelaki mari. Orang lelaki itu tanya ke apa? Bagaimana hadis yang engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa orang-orang mukmin akan ditutupi dosa-dosanya ketika dihisap amalan? Ini hak jelas-jelas dah, tiap-tiap orang ni akan dihisap, akan ditimbang, ditanya menanya ha perbuatan usaha dia semasa hidup. Ni tanya sikit lagi di akhirat. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini barulah perkataan hak Nabi sebut. Abdullah bin Umar dia kata gana? Ya, dia sebut hak Nabi. Allah akan mendekati orang-orang mukmin dan menutupinya. Ini kita harap ni. Harap mudah-mudahan Allah Taala akan susuk katuk keburukan kita. Kalau kita tanya atas dunia ni, siapa retik jam nak pergi keburukan dia orang buka?
Tak ada siapa. Nah, buang na, buang lang, tiap-tiap orang ni ada berlaku benda yang tak molek. Lepas tu cuba kita gamar katanya, bila orang duk buka keburukan kita, kita berasa lagu mana? Malu. Jawab pe dia malu. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, Allah akan buka rahsia benda-benda yang kita duk buat. Terutama sekalinya, kita duk buka rahsia orang, nanti tengok rahsia kita pun akan dibuka sikit lagi. Sebab tu benda yang kita tahu gapa-gapa hal orang lah, jangan duk buka sangat. Bukan jangan duk buka sangat dah, tak usah buka. Tak usah kita tahu kat orang. Kita tahu benda orang tu keburukan banyak yang kita tahu, kita tengok, kita reti hal dia. Tak usah duk buka. Sebab takut-takutnya Allah akan buka rahsia kita. Apatah lagi seorang mukmin yang ikhlas, yang hatinya bersih. InsyaAllah kalau sekiranya dia betul-betul beramal kerana Allah Ta'ala sungguh, lepas tu bertaubat. Hak saya nak sini iaitunya, orang kita ni beranglang dia belum pada ni gapo dia buat. Tak ada siapa tahu kecuali dia sendiri duk buat gitu, buat gini. Maka kalau sekiranya insyaAllah dia bertaubat, dia baik, dia berjuruh dah lah ni, tak ada dah hak karuk-karuk belum pada ni, maka diharap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Lalu menanyakannya, nah, orang mukmin yang ditutup dosa-dosa kesalahan, lalu menanyanya, apakah engkau telah melakukan dosa ini dan ini? Setiap orang pakat apa, kena tanya belaka. Mengaku tak membuat gani, membuat gani. Orang mukmin akan berkata, ya, wahai Tuhanku. Ya. Allah akan terus bertanya sampai orang itu mengakui segala dosanya dan merasa bahawa dia akan celaka. Allah. Manusia atas dunia lagi kena sopsuan. Dia tanya, kalau yak petai sampai pagi esok, tak tidur dah malam tu. Kalau kena igak alik pagi dia sopsuan sampai petai. Dia tanya juga, tanya soalan tu lah dia tanya. Tanya, 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 sup sekali, orang berpat. Orang itu sendiri yang tak mengaku pada mula-mula, akhir sekali mengaku. Tu manusia tanya, dadu yang dia tanya tu. Dia buat masuk dalam gok, ataupun buat masuk dalam bilik gelap. Dia suluh pelita, suluh muka, boing, pelita, yang pasang, wak, spotlight. Kamu tanya, kamu kaya, so. Tak mengaku, dia kepik tangi, ambil pelayar, kerak, tangi. Mengaku lalu dah setengah-setengah orang. Nak buat kerana sakit. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, akan ditanya, ditanya dan ditanya sehingga mengaku belakang gapo hak orang tu, hak dia duk buat. Setelah itu Allah berkata, ini rahmat ni, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku memaafkan pada hari ini. Ini ayat katanya rahmat Allah Ta'ala tu tinggi benar. Dia tak say we orang mukmin hamba dia masuk dengan aku. Walaupun ada kesilapan, kesalahan belaka ni anak orang. Tak ada kira lah ilmu banyak atau ilmu sikit. Dia tak ada kira di ilmu. Sungguh katanya ilmu tu boleh bawa orang tu jadi ikut jalan molek. Tapi kalau sekiranya guna ilmu tak kena dengan cara dia, ataupun orang tu ilmu banyak saja tapi tak takwa kepada Allah, selerok juga dalam hidup. Sebab itulah rahmat Allah yang kita nak, utamanya di akhirat sekali lagi. Kemudian dia akan diberi kitab catatan kebaikannya. Alhamdulillah, kita harap lagi ni, kita harap akan masuk di dalam hadis ni yang Allah Ta'ala akan beri buku amalan catatan kita dengan tangan kanan Allah. Nah, kita akan terima. Adapun orang kafir dan munafik, ketika dihisap, para saksi akan berkata, saksi tu apa tu? Malaikat-malaikat akan kecek kata huduh kepada orang kafir dan orang munafik, inilah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah akan terkena ke atas orang-orang yang zalim. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Tu adalah kata-kata
malaikat hok duduk di padang mahsyar sikit lagi kata kepada orang kafir dan orang munafik. Wallahiyazubillah. Ini gamalah katanya. Ha-ha akhirat sudah pun ditayang. Disebut satu persatu kepada kita melalui lidah Nabi SAW. Mari pula hadis yang ke-177. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalas al-mu'minuna min an-nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya hatta idza tuqu wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2440. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya ketika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka. Allah, tak tahu lah dah. Orang ni kena masuk neraka dulu. Wa'iyazubillah. Kena masuk neraka, duduk lama mana tu, wallahu'alam. Nah. Tak tahu katanya lama mana. Saya tak, wallahu'alam lah, saya tak biasa temung lagi. Katanya, sepanok-panok masa orang duduk dalam neraka ni lama mana. Tak apa ni tak biasa baca lagi hadis katanya kena cepik lama mana kita tak tahu. Boleh jadi ada hadis hak Nabi raya katanya orang hak masuk sebentar duduk dalam neraka tapi lama mana kalau nak banding dengan dunia ni. Tapi umumnya hadis orang apabila dia banyak dosa ditimbang amalan kebaikan dengan kejahatan, banyaknya kejahatan maka dia kena masuk dalam neraka. Apabila dikeluar dia, nah, ketika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka setelah mereka melalui sirat dalam hadis ni raya. Maknanya dia tak masuk neraka ataupun dia masuk neraka dulu barulah tubik ataupun dia jalan di sirat Allah Taala wis selamat kepada dia sehingga dia tak masuk neraka. Tu makna boleh berlaku tu. Bila kita tengok dalam Quran, Allahu Akbar. Allah tak layak di dalam Quran orang mukmin orang muslim masuk neraka. Tak ada. Ceklah tengok mana-mana ayat tu hai tak layak katanya orang beriman dan orang muslim masuk neraka. Ha ni wallahu alam hikmat yang paling besar sekali Allah tak layak di dalam Quran tapi Allah layak di dalam Quran orang nak duduk dalam neraka ya iaitu nya siapa? Orang syirik. Orang munafik. Orang kafir, orang fasik, orang mujrim. Mujrim maknanya orang suka buat dosa besar, acayakon dia panggil. Buat jahat atas muka dunia, gotu goni, gotu goni. Makan duit orang, bunuh orang, wang pen, tak molek. Jalan itu dia panggil mujrim. Masya Allah. Orang-orang jenis bahasa ini. Ha, kita baca lagi. Maksud hadis. Mereka akan diberhentikan di sebelah jambatnya di antara syurga dan neraka. Allahu Akbar. Nak kena atas apa, tak tahu ni dah. Berhenti. Kena break situ di antara syurga dengan neraka. Lepas kita jangan duduk gambar katanya supaya nak tebing. Supaya nak bangun. Masa duduk gambar. Besar benda ni. Benda ni besar. Sebab syurga dengan neraka ni, ia bukan supaya nak kubel, supaya dengan apa? Nak masuk dalam lubang kecil, gelecoh ni. Masuk, tak. Mereka akan saling melakukan pembalasan yang setimpal atas kezaliman yang terjadi di antara mereka sesama dunia, semasa dunia dahulu. Maknanya belum pada nak masuk syurga tu. Lepas dah daripada dan neraka, kena lakuh belakang ni. Setiap orang tu hai raya di dalam Quran, semua kena lakuh kawah neraka belakang. Siapa yang selamat, maka dia boleh masuklah syurga. Maka duk kecek, duk tekan gi mari, duk kecek hubungi dengan salah silap sikit sebanyak mung kata ke aku,
aku berasa hati mu mengaju, aku ambil telur mu. Gamar tu dah. Tu saya misal mudah-mudah ya tu. We gamar katanya benda-benda hak kita buat kopeh-kopeh dia panggil. Hak pasal kopeh-kopeh. Sikit-sikit itu akan digapa? Akan dikecek sikit lagi sebelum daripada nak masuk ke syurga. Nak kata dosa pun bukan kata dosa besar sangat. Tapi boleh jadi kita sebut gapa-gapa kat orang, orang tu berasa hati. Ataupun kita ambil, kita tepuh dengan tak sengaja. Dia duduk dia misal katanya dia duduk berdiri, kita nak lalu tepi dia, pok tepuh. Dia pun berasa hati, ah derih ni apa nama. Tak tengok orang kalau gimana. Ha tu, saya misal mudah-mudah nak wigamah katanya, kita buat gapa-gapa dengan tak sengaja, sebut dengan tak sengaja, orang tu berasa hati. Lepas lagu mana di akhirat sikit lagi. Kalau lah di dunia dia minta maaf dah, dia wui maaf dah. Okey, alhamdulillah, habis. Tapi kalau sekiranya benda tu bawa sampai ke akhirat, lepas kita nak kata lagu mana. Saya biasa duk sebut sokmo, orang yang biasa pesan-pesan duk sebut, aku ngamung tak halal dunia akhirat. Ha, lepas kita nak kata lagu mana. Kalau dia duk wayak katanya, mengaku, minta maaf dah. Setengah-setengah orang yang pasal bakang sampai mapuh, aku tak halal. Hanya sebut. Pak kita nak kata lagu mana? Kita nak minta maaf dengan dia. Dia rayak dah. Dia telatah dah dengan mulut dia. Aku tak boleh maaf kamu. Pak kita nak minta maaf lagu mana? Dia dah hidup lagi. Dia tak boleh maaf. Apatah lagi lepas pada dia mati. Kita nak minta maaf di kubur dia. Bukan dia. Hening dah ni. Masa belum pada kita mati. Kena halal belakang. Kena boleh maaf belakang. Kena minta maaf habis. Bahasa sekali dengan manusia. Dengan Tuhan tak ada terpelat. Sebab kita harap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri maaf kepada kita. Rahmat kepada kita. Tapi sama-sama manusia, Masya Allah. Ini kepala kita. Sakit kepala kita sama-sama manusia. Mung tak halal aku tak beri. Mung baikkan aku rakyat minta maaf dah. Mung tak beri maaf. Apa kita nak kata lah ke mana? Ya tak beri maaf. Ha gitulah. Sehingga mereka telah disucikan dari segala dosa. Tengok kepada hadis ni, nampak supongan. Pasal molek belakang. Sebab apa? Sebab setiap orang apabila dia lepas dah daripada kawah niaka. Tak tahu apa pitu niaka. Laha sabatu abuab. Tu hai raya. Pitu niaka tu adanya 7 pitu. Kita pandapan semua. Walaupun kita mengaku katanya ada salah, ada silap. Lepas tu belum pada nak pergi ke syurga. Ha tu duk kecek pergi mari tu. Orang-orang hak cuci belakang dah. Selamat dah daripada ni aku. Tapi duk ada lagi kopeh-kopeh, serepeh-serepeh. Gotu-goni. Sehingga mereka telah disucikan dari segala dosa. Mereka baru diizin masuk ke dalam ni aku, ke dalam syurga. Allah. Nak ayat katanya, benda ni adalah benda penting. Buku gapa kalau kita buat soalan. Sebab gapo buku gapo boleh orang kena masuk ni aku? Tak ada lah. Sebab lain. Kecuali dosa. Yakin dosa tu banyak. Orang kena masuk ni aku. Lepas tu kita nak buat lagu mana nak jadi cuci kita ni. Molek kita ni. Hanilah. Perlu kepada kita. Pakat jadi cuci-cuci sungguh. Amalan kita, perbuatan kita, makan minum kita. Umuh tangga kita, otak kita, macam mudah-mudah tu, hati kita, cuci semua, jangan ada walaupun sikit. Allah basir eh, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ni Nabi Supoh ni, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, cik tu. Dan Nabi Supoh tu, Nabi nak royak benda penting tu. Gapo tu? Sesungguhnya setiap orang dari kalangan kamu lebih mengetahui kediamannya di syurga daripada kediamannya di dunia. Nabi royak katanya, seseorang tu dia akan lebih tahu tempat dia nak duduk di dalam syurga lebih daripada dia kenal rumah dia lagi. Saya tanya main-main. Siapa tak kenal rumah dia? Kau ada dia kelik masuk rumah orang lain? Tak ada, rasa. Walaupun umuh nampak nak supa belaka, dia buat umuh flat, okay? Nak supa belaka,
Tapi jari orang nak kita tukar umur. Jari orang mana nak kita tukar umur. Eh, masuk. Weh, buat rana bukan umur aku ni. Nampak dinding supa. Buka pintu pak tengok. Weh, rana kakak umur. Backline. Tak ada orang. Jari orang sangat nak tukar umur. Inilah yang Nabi rakyat katanya. Setiap orang dia akan duduk di dalam syurga. Lebih kena tempat dia nak duduk tu. Daripada umur dia di dunia lagi. InsyaAllah. Nah, kita akan masuk di dalam golongan ahli syurga belakang. Tapi nak pergi ke syurga ni Allah. Bosir eh. Kita kena jadi bosir banyak. Atas muka dunia ni. Hubungnya dengan diri kita dengan Allah. Dan diri kita dengan sesama manusia. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.